terus terakhir. Nah, ini hasil file downloadan. Nanti ini bisa dipakai menggunakan SP Flash Tool atau tool-tool lain yang berbayar. Jadi simple sekali ya. Untuk teman-teman, ini maksimal satu hari itu 10 file. Ya, hanya bisa download 10 file. Ya, jadi kalau sudah 10 ya mungkin bisa dilanjut di hari berikutnya, jadi tambah 10 lagi. Oke, dan masih banyak sekali fitur-fitur di Borneo Schematic. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada video tutorial kali ini mengenai salah satu fitur yang ada di Borneo Schematic. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.